Saat ini KBRI Addis Ababa sedang berada di Addis Chamber International Trade Fair yang ke-22. Trade Fair kali ini berlangsung selama 7 hari, mulai dari hari ini sampai dengan 7 hari ke depan. Trade Fair kali ini diikuti oleh kurang lebih 134 partisipan yang berasal dari berbagai perusahaan, baik di Ethiopia maupun di negara lain. Kurang lebih ada 15 negara yang berpartisipasi kali ini, diantaranya Indonesia, yang lainnya Italia, India, Sri Lanka, dan Mauritania. Kita lihat ke dalam. Saat ini kita sedang berada di Pavilion Indonesia. Kita lihat-lihat yuk apa aja yang ada di Pavilion Indonesia ini. Oke. Kita punya pintu terbuat dari plastik atau kayu, produk dari Indonesia. Kemudian kita punya beragam produk di sebelah sini bisa dilihat. Ada piknik, ada snack, ada instan, ada sarung, ada produk farmasi, baterai mobil, sabun. Oke. Ya. Ini mumpung lagi banyak orang yang rekam lagi. Ya. Ibu. Halo. Halo. Mbak, saya di BJWP. Ya, pameran kali ini. Mau investasi sini dia. Memamerkan barang-barang sebagian milik jenengan kita. Kalanya itu ada baju-baju pria, terus wanita, sama ada beberapa kain-kain, rak meja. Kita ikut promosikan barang-barang Indonesia, terutama batik-batik dan kulit atau macam model-modelan. Demikianlah liputan partisipasi KBRI Addis Ababa pada Addis Chamber International Trade Fair yang ke-20. Saya Niputo Anggreni, sampai bertemu di acara KBRI selanjutnya.